kamu ambillah harta aku, kamu ambillah rumah aku, tapi jangan kau ambil iman dalam hati aku. Maka itulah bangkitnya pendekar ini mempertahankan akidah. Beliau menjerit dengan jumlah dengan suara yang kuat dan lantang mengatakan, "Ini Raja Ali Haji yang kamu cari-cari selama ini. Di sini." Dan dicari ke rumah tadi tak nampak. Maka sampailah beliau di situ, dadanya dibedil dengan meriam. Tercampaklah beberapa kaki ke belakang, namun tidak hancur dada. Wow, masya Allah. Ilmu-ilmu seperti ini itu ya dikatakan syirik nantinya, dikatakan khurafat. Bahkan kita mengamalkan hal seperti itu ya karena mengambil ibrah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah kita mati dibunuh, biarlah daging ini berderai. Janji Allah, iman itu dalam hati. Itu sumpah daripada pendekar dan pahlawan Melayu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video dari channel Demi Melayu Lagi yang dirikan oleh teman-teman sekalian, yaitu pendekar dan pejuang Melayu dahulu amal ilmu khurafat. Betul ke tak? Fitnah ke? Jom kita tengok videonya guys. Saya tak tahu ni macam mana kan pendapat daripada mereka-mereka ni. Dan ya pasti ada pro dan kontra antara orang-orang Melayu terdahulu. Meskipun sekarang saja yang sekarang kita mengamalkan ilmu-ilmu daripada guru-guru kita, tapi dicakap khurafat lah, syirik lah, tak minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kat jin lah, syaitan lah. Mana pula kau tu? Kau ikut dulu kan? Jangan mudah kita tu macam kau salah lah, bid'ah lah, masuk neraka lah. Tak. Kita kena tahu dulu betul ke tak, atau itu memang betul-betul salah. Okey lah. Kalau tak betul macam mana? Fitnah kan? Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Subscribe guys. Keren Demi Melayu asli. Di antara tokoh yang mempertahankan akidah umat Islam, mereka ini bangkit untuk berjuang menentang penjajah yang betul akan mengkafirkan umat Ali. Islam. Jadi tokoh-tokoh ini bangun. Ada di antaranya tokoh daripada Datuk Bahaman. Ada daripada tokohnya Tok Gajah. Ada daripada Mak Kilau, anak kepada Tok Gajah. Ada daripada kalangan mereka Tok Kupalu. Ada dari kalangan mereka ini adalah Tok Janggut. Dan mereka ini semuanya adalah orang agamawan sebenarnya. Asalnya mereka ini bukan orang yang mengangkat senjata, bukan. Tetapi mereka mahir untuk mempertahankan diri. Kehebatan mereka bukanlah untuk ditunjuk hebat. Tetapi kebangkitan mereka itu dengan cara mana bila agama mereka disentuh. Kamu ambillah harta aku, kamu ambillah rumah aku. Tapi jangan kau ambil iman dalam hati aku. Maka itulah bangkitnya pendekar ini mempertahankan akidah. Aku tidak mahu anak cucu aku kufur dan orang yang tidak beriman kepada Allah. Biarlah kita mati dibunuh, biarlah daging ini berderai. Janji Allah, iman itu dalam hati. Itu sumpah daripada pendekar dan pahlawan Melayu kita. Kalau kita tengok macam-macam terjadi fitnah yang jatuh ke atas pahlawan kita. Kalau zaman sekarang ni, kalau Mak Kilau dengan Tok Bahaman hidup, agaknya lebih teruk fitnah dia. Mungkin lebih dahsyat daripada apa yang kita fikirkan. Zaman itu pun belum ada telefon, belum ada viral dan sebagainya, mereka teruk di fitnah. Jadi mereka tetap berjuang. Kenapa? Apa yang manusia bercakap, apa yang makhluk bercakap, mereka tidak fikirkan. Apa yang mereka fikirkan adalah itu perintah Allah. Mak Kilau dengan Datuk Bahaman ni sebenarnya mereka mempertahankan akidah umat Islam. Tentang cukai, isu yang kedua. Selepas berlaku isu yang kedua berlaku kerana melibatkan pertumpahan darah di Kampung Budu. Siapa boleh tahu cerita pertumpahan darah di Kampung Budu, boleh cari sejarah ini. Kenapa kebangkitan orang Melayu itu sampai tahap yang maksimum. Kalau setakat minta duit macam tu kita boleh bagi lagi. Tapi menghilangkan nyawa orang, kamu takkan nak duduk diam. Itulah bermulanya perjuangan Mak Kilau. Pertama, mempertahankan akidah umat Islam. Yang kedua, berlaku pertumpahan darah. Nak bagi tahu, British ni perangai dia. Depan muka kita,
You are very good. You are my friend. No. Dia bukan, dia orang bukan begitu. Dekat belakang, mereka lah menjadi orang yang membunuh umat Islam, tapi mereka tidak bunuh. Dia nak orang lain bunuh untuk dia. Allah. Mereka tak nak kutukan tangan. Dia nak orang lain menjadi upahan untuk membunuh dia. Sebab tu dia panggil Gurkha datang sini. Orang Singh jadi polis dan sebagainya untuk jaga dia. Sebab dia sendiri tahu dia tak mampu nak lawan. Jadi, dan orang-orang yang boleh dibayar dari kalangan orang Melayu sendiri. Siapa orang-orang yang boleh dibayar? Orang yang kurang iman dia. Punca daripada situ. Jadi, selamatkan akidah itu isunya lebih besar daripada kita hilang wang. Orang atau nenek kita dulu gitu. Sebab tu di dalam perjanjian tu kita selamatkan dua. Agama Islam, adat istiadat orang Melayu. Dua perkara ini yang kita jaga baik-baik. Kamu nak ambil lah. 10 ribu, 10 juta kamu ambil. Tapi jangan kamu ambil iman. Itulah punca perjuangan makilah. Wow, ternyata seperti itu ya guys ya. Konsep yang mungkin saya baru tahu juga. Bahwasannya atau kita berkenaan daripada penyampaian daripada abang ni, pendekar ni kan. Masya Allah. Memang betul lah orang-orang tua dulu tu. Memang juga saya pernah mendengar daripada kakek saya, atuk saya. Intinya adalah iman dan Islam di dada kita mau ditukar apapun tak apa. Maksudnya adalah kalau harta kita, benda kita diambil orang pun, okey tak kisahlah diambil penjajah ke apa ke, tak kisahlah. Tapi kalau istilahnya iman dan Islam di dalam dada ini tidak boleh diambil. Ya, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita istilahnya macam kekuatan kita lah macam tu. Allahu Akbar. Raja Ali Haji Fisabilillah, seorang yang warak dan alim dalam agama. Seorang warak dan alim dalam agama. Banyakkan ulama kenal beliau. Dan beliau adalah seorang yang mahir dalam ilmu kependekaran dan mahir juga dalam ilmu politik dan strategi. Ketika beliau hendak dikepung, hendak ditangkap, beliau sedang membaca kitab Dalail Khairat. Dan tersimpan badik di sisi situ. Diletakkan badik, dibaca kitab Dalail Khairat. Ketika itu beliau sedang dikepung. Ketika beliau dikepung, ketika itu musuh datang masuk ke rumah mencari beliau, tak nampak. Walaupun depan mata. Antara maunah yang Allah bagi kepada beliau, ketika musuh nak menangkap dalam rumah, tak nampak. Asbab membaca kitab Dalail Khairat. Dan ketika mana beliau sudah tiba masanya, beliau merasakan bahawasanya dirinya, mungkin aku akan pergi selepas ini. Maka beliau keluar terus menghadap musuh Belanda dan petualang-petualang yang munafik. Beliau menjerit dengan suara yang kuat dan lantang, mengatakan, ini Raja Ali Haji yang kamu cari-cari selama ini. Di sini. Yang dicari ke rumah tadi tak nampak. Maka sampailah beliau di situ, dadanya dibedil dengan meriam. Tercampaklah beberapa kaki ke belakang, namun tidak hancur dada. Wah, Masya Allah. Kalau kita katakan kalau sekarang tu macam karoma dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun dan beliau syahid bersama dengan kitab dikeliknya kitab Dalil Khairat dan badik di sisinya. Masya Allah. Bermaksud kamu ambil lah apa saja tetapi bukan iman aku. Wow, betul banget sih guys. Atau kita dulu juga mengatakan seperti itu ya, karena Kalau sekarang saya tidak mau mendalami seperti itu sebenarnya. Kalau mendalami mungkin ya ada kisah tersendiri daripada atuk saya, ya kan? Sebab dia itu memang bisa dikatakan yang melawan penjajah atuk saya itu. Sampai sekarang pun pedang tuh masih ada. Dulu masih saya dekat kampung tuh masih ada, guys ya. Pedang daripada Belanda. Dia cakap dia rampas daripada Belanda. Macam itu, guys ya. Allahu Akbar. Dan atuk saya mengatakan bahwasannya, Masya Allah, kiai-kiai, ustaz-ustaz pada zaman dahulu itu memanglah padu betul lah. Termasuk daripada kisah ni. Allahu Akbar. Masya Allah. Ada yang mengatakan bahwasannya penjajah itu tak nampak mereka.
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita meminta perlindungan kepada Allah, maka Allah akan lindungi kita. Ha, sama halnya dengan kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang biasa dah kita dengar tu guys, ya kan? Yang kita dah dengar macam Rasulullah nak berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh kafir Quraisy, ya, rumahnya dikepung. Maka Sayyidina Ali tidur di dalam sehingga kafir Quraisy ini menyangka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya tadi, tapi mereka semua dalam keadaan tertidur pulas, tidak nampak daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa ghashaynahum fa hum la yubsirun. Jadi Allahu Akbar, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ilmu-ilmu seperti ini itu, ya, dikatakan syirik nantinya, dikatakan khurafat. Bahkan kita mengamalkan hal seperti itu, ya, karena mengambil ibrah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita meminta pertolongan. Jadi hanya kepada Allah saja, bukan kepada jin, setan dan lain sebagainya, bukan. Tapi kita meminta pertolongan kepada Allah dengan asbab ayat Quran. Seperti itu. Keruntuhan akidah umat Islam berlaku apabila yang pertama, majlis-majlis zikrullah, majlis-majlis agama ditinggalkan. Betul. Ulama-ulama dijauhkan. Betul. Pemimpin tidak bersama dengan ulama lagi. Betul. Manakala rakyat jelata sudah terhibur dengan hiburan-hiburan yang melampau-lampau, yang tidak terkawal, yang tidak dijaga. Betul. Jadi apabila ini berlaku, maka detik kehancuran dan akidah mula masuk oleh musuh-musuh Islam dan orang-orang yang ingin merosakkan negara tersebut. Betul. Jadi antara elemen-elemen yang mereka akan sebarkan antaranya adalah hiburan yang berlebihan. Hiburan yang berlebihan ini telah menyebabkan ramai umat Islam rosak. Ya, hiburan yang berlebihan. Tidak dikatakan hiburan itu salah, tapi sikap berlebihan itu salah di sisi agama, ya. Dan kita kena ingat bahawasanya akidah ini runtuh kerana umat Islam sudah dijauhkan dengan ulama dan dikelirukan. Betul. Apa itu dikelirukan? Kata ulama ni tak betul, dia ni betul, dia ni tak betul. Betul lah guys, ya. Sekarang kalau kita nampak memang macam tu. Sekarang kita dibangun image bahwasannya ulama seperti ini itu seperti ini. Ulama seperti ini seperti itu. Ulama yang mendukung ini kayak gitu. Ulama yang mendukung like that lah. Itu semata-mata untuk apa? Untuk mengurangi kecintaan kita kepada ulama. Padahal yang kita tahu adalah al-ulama warasatul anbiya. Bagaimanapun ulama-ulama ini, ulama-ulama yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Hadis, ulama yang senantiasa mengajarkan kita kebaikan, maka kena kita cintai. Ya, dengan cinta kita kepada ulama, maka insya Allah, ya, hati kita akan tentram dan damai. Karena salah satunya ketika kita mencintai ulama, maka kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW juga akan bertambah dan semakin besar. Seperti itu, ya. Jadi orang yang tak belajar tidak dapat bezakan mana ulama yang betul, mana yang hak, ulama yang hak, ulama yang batil. Macam kita bagi tahu bahawasanya untuk melihat kedua-duanya, Imam Ghazali memberitahu dua. Ulama ni ada dua, ulama dunia dan ulama akhirat. Betul. Cari ulama yang akhirat. Ulama yang tidak meletakkan dirinya keduniaan, ulama yang tidak meletakkan dirinya sanjungan, tidak meletakkan dirinya harta benda, suka berbaik-baik dengan orang yang nama-nama tertentu untuk mengejar nama dan sebagainya, carilah ulama akhirat. InsyaAllah kamu akan selamat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alright guys, dah selesai videonya. Dan itulah tadi penjelasan daripada pendekar ahli, ya, pendekar Mat Ali, Masya Allah, aktivis dan penggagas seni silat Tari Melayu guys, ya. Masya Allah, penjelasan yang sangat berdasar sekali dan mudah dipahami oleh kita semua. Dan Masya Allah, ya, kita memang harus mengenal, dan akhir zaman sekarang ini sudah banyak tanda-tandanya. Ustadz-ustadz yang membahas tentang akhir zaman, Ustadz Wadi Anwar, ustadz-ustadz di Indonesia pun juga mengatakan seperti itu. Bahwa, ya, Ustadz Adi Hidayat kemarin saya dengarkan, harusnya kita sekarang ini memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak melakukan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan, ya, menumbuhkan kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadiri pengajian, ya, mengaji dan juga istilahnya
hanya membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan serta-merta kita berkecimpung di dalam hal-hal yang tidak mempunyai manfaat seperti itu. Istilahnya di akhir zaman ini banyak fitnah-fitnah ya, yang sudah kita nampak, yang tak nampak pun dah banyak, yang nampak pun dah banyak ya. Maka daripada itu, maka kelalaian-kelalaian akan timbul apabila kita juga menyertai mereka seperti itu. Jadi setidaknya kita mempersiapkan diri kita untuk akhirat, sehingga kita ya insya Allah menjadi orang-orang yang selamat. Tentunya bukan kita langsung meninggalkan dunia, bukan ya, kita tetap mengejar dunia, kita tetap mengejar akhirat. Jadi intinya balancing ya, daripada dunia maupun di akhirat. Tapi dimanapun kita, tetaplah kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar supaya setiap kekerjaan dunia kita itu bernilai akhirat. Masya Allah. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.